Kan aiskrim, sejuk-sejuk sambil tengok view. Dalam ni ruangan dalam dia lah, ada kafe. Kat sini kau boleh tengok view daripada dalam. View Osaka. Assalamualaikum guys, kita berjumpa lagi. Okay, aku sekarang ada dekat Omeda Sky Tower. Hey guys, aku pergi dekat satu bangunan, tengok pemandangan daripada atas. Aku nak naik ni dekat atas rooftop pemandangan Osaka. Kita tengok kat atas ada apa. Kat sini cantik dia punya view dia. Okay, hari ni hujan lah. Tak tahu view dia okey tak okey. Kita tengok macam mana. Tinggi eh. Kalau kau tanya tadi, aku ada ambil video dekat skater tadi. Tak pasti tingkat berapa dia. 60 eh. Memang tinggi. Betul-betul dekat dekat puncak bangunan. Rooftop dia. Cantik eh. Dah naik pun, dekat rooftop pun masih ada kena naik eskalator tinggi macam ni juga daripada bawah tadi. Kita pergi ke rooftop dia. Okay, ni dia punya sign dia lah untuk beli tiket. Balance. Kita dapat tiket beli daripada mesin. Orang kena beli kat mesin ni tiket ni. Sekarang kita naik atas. 1500 yen dalam 1000 yen RM30. 500 lebih kuranglah 1035 ringgit harga tiket ni untuk pergi ke view deck lah kat atas ni. Jom kita tengok view dia. Kuchu Tien nombor 4 ni. So guys, sekarang kita dah masuk kat atas ni. Gila lah view dia. Korang tengok view dia. Osaka view. Cantik tak? Cantik guys, Osaka view. Ni kat dalam ni. Ni atas ni. Tapi bukan kat luar, masih kat dalam. Cuma kau boleh tengok view dia daripada tingkap lah. Tingkap kat sini. Tunjuk korang view dia. Tu. Osaka view. Kau boleh tengok lah dia punya pembangunan dekat Osaka ni. View kat sini lebih kurang macam korang naik KL Tower. Korang boleh tengok view KL kan. Dia samalah kat sini. Cuma yang ni dia bangunan macam bangunan office tadi. Nanti aku tunjuk korang bangunan dia macam mana. Korang naik, aku tak pasti tingkat apa ni. Daripada atas ni korang boleh terus tengok dia punya view bandar dia. Dia lebih kurang macam kau naik ni lah KL Tower, view dia. View KL, tapi ni bukan view KL, ni view Osaka. Kat luar mungkin mendung sikit, tak berapa clear view dia. Sebab hari ni satu hari hujan. Lepas tu sejuk tau.
Kalau tengok aku hari ni, aku dah tukar, start tukar jaket lah. Memang sejuk kat sini. Okay guys, view Osaka. Cantik eh view kat sini. Ni bangunan yang ketiga lah, tertinggi yang aku naik. Pertama dekat Eiffel Tower, view lebih kurang macam ni, tapi dia punya view lagi cantik lah sana. Lepas tu yang kedua KL Tower, ni yang ketiga Osaka. Tempat lain view-view semua atas ni lah, atas gunung. Ni view bandar eh, view bandar, view gunung lain eh. Tapi dia masing-masing ada ciri-ciri tersendiri lah, dia punya kecantikan dia. Kalau nature dekat gunung-gunung, view dia lain. Bandar macam ni lah view dia, penuh dengan bangunan. So kalau korang nak atas sini, korang beli je tiket dekat tempat tadi tu. Harga dia 1,500 yen. Okay, ini dia punya cafe eh, cafe kat atas ni, dekat atas bangunan ni. Kalau kau nak makan es krim, air matcha, matcha memang famous kat sini. Nama pun Jepun eh, memang daripada Jepun eh matcha. Ini dia punya cafe eh. Kejap lagi aku nak order kopi. Nampak minum kopi kat sini sekejap. Okay, meja penuh guys kat sini. Semua meja yang kat tepi-tepi tingkap ni yang ada view semua dah penuh. Aku tengah cari ada, kalau ada meja kosong. Okay guys, aku dah dapat tempat duduk. Kau tengok tempat duduk aku. Ni lepak tepi ni. Ni aku tunjuk kat korang. Ni aku duduk kat sini sambil tengok view, sambil minum kopi. Kopi tengah order, belum sampai lagi. Okay, untuk korang yang nak datang sini, korang search Omeda, O-M-E-D-A, Omeda Sky Tower, Osaka. Harga tiket 1,600 yen. Dalam RM35 lah seorang. Kalau budak-budak, tadi berapa eh? Tapi yang adult lah. So, hari pun tak ramai. Meja pun banyak kosong kat sini. Sebab kat luar tadi hujan, so aku tak tahu nak pergi mana hari ni. Sebab tadi aku dah pergi castle pagi tadi. So lepas keluar tu aku pusing-pusing je, pergi makan tengah hari. So this my second plan lah untuk hari ni, petang ni. Lepak sini sambil tengok view, minum kopi. Cantik. Minum kopi kat sini sambil tengok view kat sini. Cantik guys. Macam kat mana eh? Ada aku tengok view ni sebiji, aku duk teringat dekat kat mana eh? Ada dua tempat tau. Kan Asuke Matcha. Asuke Matcha ni famous eh kat Jepun, warna hijau ni. Kan Asuke sejuk-sejuk sambil tengok view. Marvelous. Okay, sekarang kita nak bergerak ke atas ni. Sebenarnya korang boleh naik lagi tau, tingkat atas ni. Korang boleh lalu duduk kat luar tu. Tapi sekarang ni hujan, aku tak tahu. Sekejap, aku try naik lah kat atas. Korang tunggu eh. Okay guys. Aku sekarang ada dekat betul-betul dekat luar bangunan. Tadi dalam bangunan. Rupanya korang boleh naik kat atas ni.
Aku tak tahu kau boleh naik atas ni. Aku berperasan tadi. Cantik view kat sini. Lagi cantik. Ini view 360. 360 view. Daripada luar. Bukan daripada dalam bangunan. So kalau korang datang sini, wajib lah kena naik atas ni. Walaupun sekarang ni tengah hujan renyai. Tak adalah hujan lebat, hujan renyai sikit. Tapi view dia pun tetap masih ada. Tetap okey, cantik view dia. Kat bawah ni, tengok apa diorang buat kat bawah ni. Lumidec nama dia. Okey, kita tengok kat bawah ni apa ada. Lumidec. Sebab aku nampak banyak orang. Diorang buat apa kat sini? Ha. Lock. Select. Nama orang. Ada tarikh, ada nama. Love. Nampak? Kalau korang nak letak lock, korang ikat korang punya, korang tulis korang punya nama. Siap-siap. Aku tak tahu mana diorang dapat lock ni. Lepas tu korang ikatlah kat sini. Sebagai ikatan yang kekal. Konon-kononnya lah. Ikatan yang kekal. Tapi kena ingat, jodoh itu di tangan Tuhan. Kutlah siapa-siapa tanya aku, boleh percaya ke lock dekat bawah ni? Jangan percaya. Jangan percaya. Lock kat bawah ni. Maksud aku bukan percaya apa. Kalau setakat suka-suka okey je. Tapi kalau korang percaya lock ni boleh ikatan kau kekal, itu bahaya. Jodoh semua di tangan Allah. Okay, cik. Okay guys, jom kita pusing-pusing lagi kat atas ni. Sebab dia nama dia 360 view. Korang tengok daripada ni, dalam ni. Tu yang bawah tadi. Aku tadi duduk kat kat dalam ni. Bukan kat bawah ni, kat sini. Dalam ni, ruangan dalam dia lah. Ada kafe. Kat sini korang boleh tengok view daripada dalam. Yang tu, kat bawah sekali tu, itu dia punya lantai dia lah. Lantai building tu. Resistif bangunan dia bulat. Omeda Sky Tower. Kalau korang nak atas sini, korang search Omeda Sky Tower Osaka. Bayaran RM35 bersamaan RM1,600 untuk dewasa. View memang cantiklah view kat atas ni. View Jepun 360 view. Okay guys, aku rasa sampai sini je video kali ni. InsyaAllah esok aku akan pergi ke Kobe. Esok aku akan ke Kobe. Aku akan travel daripada sini, daripada hotel. Aku check out, aku akan ambil train terus ke Kobe. Okay, korang jangan lupa subscribe kat bawah ni. Sebab aku akan buat video ke Kobe nanti. Jangan lupa like kan. Kalau ada salah silap ke apa, aku minta maaf. Aku harap video ni bermanfaat untuk korang. Korang enjoy video ni. InsyaAllah kita jumpa lain kali, okay? Assalamualaikum. Salam travel dari aku, Fahmi Nordin. Bye guys. Thank you.